Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih guys, kali ini saya lagi di Masjid At-Tahir. Ini saya kesini malam minggu nih guys. Nah, seperti ini view-nya. Ramai banget. Dan tempatnya luas. Bisa kalian lihat. Ini di bagian sisi samping ya. Di mana bisa kalian ayo kita lanjut cari tempat lainnya nih. Jadi buntu ya guys. Di sini nggak ada jalan lain untuk tembusan ke lokasi lain. Coba kita lihat ada apa sih. Oke, ternyata kali ya. Mungkin nggak bisa kalian lihat tapi ternyata kali. Oke, lanjut ke pindah tempat. Kita akan lihat posisi di bawahnya nih guys. Jadi itu tempat sholat tuh di atas. Yang nah di sana itu tempat sholat cowok cewek. Nanti dibelah. Di bawahnya juga sama cowok cewek kayaknya. Oke, lanjut turun ke bawah nih. Kita lihat tempat wudunya nih. Kita lihat tempat wudunya. Nah, ini tempat wudunya nih. Ini boleh cewek cowok. Nah, ini jalan samping ini buat. Ya seperti itulah orang yang pakai kursi roda maksudnya. Oke, lanjut. Nah, kita ke tempat sholatnya yang di bawah. Nah, seperti ini posisinya. Cukup luas ya guys. Oke, lanjut. Ini kita menanjak. Nah, kita ke lobinya nih, lobi masjidnya. Oh iya, ini sampingnya ini. Saya tunjukin ya. Nah, ini kali ya. Nah, itu ada airnya. Ini tanah kosong. Oke. Nah, ini ada sekolahan. Sekolahan baru. Oke. Nah, ini udah sampai di lobinya nih, guys. Wah, masih rame, guys. Sini rame kayak gini karena lampunya ya guys ya, berubah-ubah warnanya, berubah-ubah. Oke. Ribuan orang nih guys, malam ini ribuan orang. Nah, ini tampak depannya ya, nanti kita bakal masuk. Ini kan kayak videoin dulu nih bagian luarnya ya, sebelum kita masuk. Nah, itu bakal ada pembangunan lagi tuh di sebelah sana. Nah, ini parkirannya luas ya. Dan benar-benar ramai banget. Oke ya. Malam ini cerah nih. Oke, lanjut. Kita sholat dulu. Thank you.
sholat dulu guys. Nah ini kita masuk nih guys. Ya moga sepatu nggak hilang ya. Ah ternyata banyak yang pada duduk-duduk ya. Nah ini bagian depannya. Oke kita lanjut buat wudunya. Kita lihat toiletnya. Oke. Antri kayaknya. Ini ada rak sepatu. Oke, ada lokernya juga. Nah ini. Rapi, bersih. Oke. Nah, ini udah tahu ini mesin apa ini. Nah, kita lihat dari dekat. Oh, sewa power bank. Oke. Nah, ini locker nih. Ada penitipan. Kita lanjut. Ya, saya skip dulu ya, guys. Saya ambil dulu. Oke, nih guys, sudah di dalam ya. Berapa tulisan kaligrafi, ada mimbar imam buat khutbah. Nah ini di atas seperti ini ornamen langit-langitnya ya. Untuk bagiannya nggak terlalu luas ya. Tapi cukup menampung banyak jamaah. Oke guys, kita lanjut. Oke, ini penampakan dari jauhnya. Oke, kita keliling lagi nih. Malam, kian rame nih guys. Oke. Kita lanjut ke tempat selanjutnya. Ini ada air mancur ya. Nah, mobil juga banyak yang berdatangan guys dari segala penjuru ya. Tadi saya dengar ada orang berbahasa daerah ya, nggak cuma ada orang lokal Depok gitu. Nah itu ada air mancur ya tuh guys. Ganti-ganti nama juga. Lanjut ke parkiran motor. Nah ini kayak gini nih guys. Rame dia. Jadi ini tuh komplek perumahan Podomoro Group. Oke. Jadi itu rame orang-orang. Oke. Ini ada taman lagi tuh guys tuh. Oke, taman. Nanti kita ke situ nih. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang pengen banget datang ke sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mingguan guys. Bye bye.